Om Swastiastu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Cempaka Widya. Di video kali ini, Cempaka akan membuat tutorial cara membuat sampean sodan untuk kepura. Tentunya simpel banget dan mudah untuk ditiru buat teman-teman yang baru belajar. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video Cempaka selanjutnya ya. Biar nggak terlalu lama videonya, kita langsung aja ke cara membuatnya. Langkah pertama, kita siapkan 3 helai janur lalu bersihkan. Kita ukur sepanjang telunjuk sampai ibu jari, ditambah lagi sepanjang telunjuk atau kira-kira 25 cm, lalu lipat dan potong. Selanjutnya kita hilangkan lidinya seperti ini. Kita lipat janurnya untuk mengetahui garis tengahnya. Lalu potong sedikit di bagian tengahnya seperti ini. Bersihkan bagian pinggirnya seperti ini. Bagian atasnya juga kita ratakan. Bentuk pola seperti di video. Thank you.
burung. Kita buat sibahnya seperti ini. Kita buat sibahnya yang sederhana saja nih. Lalu kita tempelkan di bagian kanan dan kiri sampiannya seperti ini. Porosan. Nah, ini sudah jadi sampian sodannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Om Santi, 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 Om.